Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hari ini saya back to work di hari pertama PSBB. Ini tanggal 17 Mei 2020, hari Minggu. Ya, saya adalah salah satu dari para pekerja yang harus masuk di masa PSBB ini, karena saya adalah pekerja toko. Tampak sepi sekali jalanan. Biasanya di sini ramai banget. Jam-jam segini itu pasti macet. Dari sini udah macet banget. Ngomongin soal back to work atau gowes menuju kantor, ini merupakan salah satu cara teman-teman, terutama buat saya yang tetap harus ngantor walaupun di masa PSBB seperti ini, cara untuk tetap bisa seimbangin antara kewajiban kerja dan juga kebutuhan olahraga. Jadi toko saya itu kurang lebih dari rumah jaraknya sekitar kurang lebih 10 kilo ya. Itu cuman berangkatnya aja. Jadi kalau pulang pergi ya sekitar 18 sampai 20 kilo. Nanti kita cek juga di aplikasi, karena saya juga punya aplikasi yang buat nge-track berapa jarak yang kita tempuh hari ini. Sebenarnya bagi teman-teman yang bisa kerja di rumah, work from home, maka saya sarankan untuk tetap di rumah aja. Kalau mau olahraga goes, ya harus ditahan dulu, atau minimal teman-teman bisa latihan-latihan fisik seperti pakai trainer atau latihan skill-skill lain kayak track stand, bunny hop, wheelie untuk ngobatin kerinduan gue. Biarkan kami-kami ini yang masih harus kerja di kantor walaupun masa PSBB ini, yang tetap keluar, tetap berjuang, doakan kami agar kami selalu tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat walaupun harus tetap bekerja. Dan bagi teman-teman yang harus tetap kerja, tetap semangat, jangan lupa berdoa sebelum berangkat, terus tetap jaga kebersihan saat tiba di kantor, berangkat sama pulangnya nggak usah mampir-mampir kecuali kalau ada keperluan penting banget. Walaupun harus tetap kerja, tetap bersyukur, karena di luar sana banyak sekali yang saudara-saudara kita yang terdampak dengan adanya wabah ini. Ada yang harus tutup usahanya, ada yang harus di PHK, subhanallah. Saya ikut prihatin buat teman-teman yang terdampak. Tetap sabar, tetap usaha, ikhtiar, karena ini semua ujian. Jika kita bersabar dan tetap ikhtiar, maka insya Allah Allah akan ganti dengan yang lebih baik.
Amin. Inilah toko saya, teman-teman. Tempat saya bekerja. Bener banget di sini belum ada yang datang, teman-teman yang lain yang bawa kunci terutama. Sekian dulu back to work saya hari ini. Semoga teman-teman bisa terinspirasi. Semoga teman-teman juga bisa ikutan back to work, terutama bagi teman-teman yang tetap harus bekerja setiap harinya di masa PSBB ini. Mari kita tetap berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat wabah corona ini. Amin. Allahumma amin. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.